Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi kita dalam ruangan channel YouTube Rizal Abdul Rahim. Bersama saya sekarang adalah Abang Subhan. Muhammad Subhan, merupakan kontraktor untuk kerja-kerja pemasangan tower komunikasi. Sekarang kita sedang berada di salah satu tapak di mana proses mendirikan sebuah menara komunikasi sedang dijalankan di kawasan Sungai Lang, Sabah Bernam. Okey bang, boleh abang terang sikit, abang dari company mana, syarikat mana? Saya dari company Subang Bitara Sdn Bhd. Subang Bitara Sdn Bhd. Subang Bitara. Subang Bitara. Alamat di Benut lah. Benut, Johor. Wow, okey, kampung saya tu bang. Ya. Yeah. Saya Keluang. Okey bang, apa job scope syarikat bang? Kita buat kerja-kerja untuk telecommunication Semenanjung Malaysia lah. Semenanjung Malaysia. Daripada kira site baru, termasuk operation, termasuk paling tu, paling kecil, kita potong rumput lah. Cleaning, apa-apa, semua dalam menara punya kerja-kerja kita buat lah. Okey bang, kita nak fokus kepada job pemasangan menara. Okey bang, kalau kita lihat sekarang ni, kerja-kerja pemasangan menara komunikasi ni sedang rancak berjalan. Kalau kita lihat sekarang ni, dah berapa tinggi bang ni? Dalam tinggi total 60 meter. Tinggi total 60 meter. Sekarang tengah dalam proses ni 24 meter. Sekarang 24 meter. Saya ingat dalam masa setengah hari tadi dah naik separuh. Lebih kurang, dan insyaAllah dia akan selesai lebih kurang besok. Boleh selesai bang, Boleh. Boleh abang terangkan sikit tak bagaimana proses kerja untuk mendirikan sebuah menara komunikasi? Prosesnya dari awalan kita kena cari tanah dulu. Okey, tanah. Maknanya site acquisition. Secure lah. Okey. Kita pas kita dengan owner, kita kena pergi majlis. Okey. Untuk permit kerja pemasangan tower ni lah. Okey. Bila dah dapatkan permit, baru kita boleh start buat dia punya foundation. Okey. Dengan stamp apa semualah, kerja-kerja tanah lah. Borek apa semua kan. Then bila dah siap stamp semua, kita kambus balik. Kita tunggu dia curing concrete. Okay, and then baru kita boleh start pasang tower lah. Okey, baik. Kita assemble dulu besi-besi dekat bawah, sorting, tengok mana yang cukup, mana yang tak cukup barang. Kita tak datang semestinya daripada kilang tu cukup. Betul, okay. Cukup macam ni pun ada berlaku. Besi sana tak cukup. Okay. Kita kena sorting lah. Okay. Kalau kata untuk mendirikan sebuah tower 60 meter ni ambil masa dalam 2 minggu. Oh, okay. Anggaran lah, itu okay, standard punya masa lah. Keseluruhan daripada footing Bukan, daripada start besi lah. Untuk start erection lah. Kita cakap dia akan ambil dalam masa sebulan setengah untuk satu tower ni. Dua minggu untuk kerja foundation. Dua minggu untuk erection. Dua minggu lagi untuk finishing lah. Tapi itu dalam masa sebulan setengah paling lama lah. Dan waktu cuaca bergantung keadaan persekitaran. Kalau kata tak pun dalam 3 minggu, 1 bulan tu dah boleh siap lah sebenarnya untuk satu tower. Tengok pada orangnya manpower cukup tak.
So kalau untuk projek tower yang sedang berjalan ni, ada berapa orang manpower yang diperlukan? Sekarang di atas ada 8 orang. Atas ada 8 yang kerja dia mengikat. Mengikat. Okey. Mengiting apa kat atas, okay. Lah. Maknanya 4 orang lama, 4 orang baru, okay. kita nak training dia lah. Cantik. Pelapis. Pelapis macam tu lah. Jadinya dekat bawah ni untuk ikat, untuk setting skru, untuk tengok drawing, dudukan besi ni kat mana, kat mana, kat mana. Dalam betul 10 orang lah ni yang kita. Masa besi sampai, dia datang sebatang-sebatang. So dia pasang sampel dulu dekat bawah, mengikut part-part yang tertentu. Mengikut part-part tertentu, ada drawing yang dikasih lah. Okey, okey. Kemudian dah siap sampel, kemudian baru diangkat ke atas. Supaya dia jadi lebih mudah. Kalau kita naik sebatang-sebatang lagi, lagi lambat. Lambat lah. Lagi lambat. Prosesnya lagi lambat. Macam ni orang ke atas, kita nak menyenangkan kerja ke atas. Kerja kat bawah ni semua orang boleh buat, okay. Tapi kerja dekat atas hanya keberanian. Ya, yeah, betul. Yang orang buat berani buat lah. Okey bang, ada berapa banyak design dalam menara komunikasi? Daripada segi design ni terlampau banyak. Banyak lah. Terlampau banyak. Okey, apa faktor pemilihan sesuatu design tu? Sesuatu pilihan apa design tu mengikut sudut ranah, dan ketinggian. Ketinggian tower tu. Ketinggian tower tu. Dengan label kita untuk sampaikan daripada satu menara ke satu menara. Sebab dia nak link dengan semua, okay. Jadi kita tengok tanah ini rendah, okay. Kalau macam sini flat track, sepatutnya 45 meter dah cukup memadai, okay. Lah. Tapi sebab tower ni nak heavy duty yang, okay, ada sekarang, yang ada cepat, ada yang ada kat store ni 60 meter. Terpaksalah kita pakaikan 60 meter punya, okay, design ni. Bahan dah ada. Bahan dah ada. Jadi kita pakai je terus. Sebab jarang sekarang ni nak keluar design untuk heavy duty punya tower ni. Orang sekarang banyak pakai yang light duty. Okay. Dia tak ada yang berat-berat sangat. Average saya rasa ni pun dalam 18 ton hingga 20 ton lah untuk keseluruhan besi ni. 18 hingga 20 ton besi sahaja. Termasuklah skru, termasuk dia punya spanner metal, apa semua komplit lah. Rasanya lah dalam 20 ton ataupun below lah. Kalau 76 meter punya tower saya tu, dia light duty dalam 18 ton. Ni kita 60 meter heavy duty, 4 legged. Kebiasaan orang pakai sekarang 3 legged. 4 legged tu maksudnya macam mana? 4 kaki. Oh, okey. 4 kaki. Oh, ada yang 3 kaki. Ada yang 3 kaki. Okey. Yes, sebenarnya kalau yang macam ni, ini monopole tree. Okey, yang ni single. Ni sebatang je. Monopole tree, eh. Okey, monopole tree. Kalau ada pokok kat atas. Okey. Monopole tree kebiasaan daripada 24, 30, 45. Okey. Itu paling apa, normally kita pasang lah. Okey, kalau yang ni namanya apa? Ini angular tower. Angular tower. Angular tower. Okey, yang sedang pasang ni adalah angular tower. Okey. So dia ada 4 kaki. Kadang-kadang ada yang 3 kaki. Dan
nanti kita tengok macam mana keadaan kedudukan kaki dia. Okey bang, structure kita ni tadi abang kata dia lebih kepada untuk heavy duty. Okey, so apa beza yang heavy duty dengan yang biasa-biasa yang tidak menanggung beban yang berat? Kalau heavy duty ni dekat sini dia double angle. Okey, ni double angle. Dia ada dua batang ni bang. Dua batang daripada atas sampai bawah lah. Okey, ni ada dua angle lah ni. Kat sini ni ada sebatang, ni ada dua. Okey, so kita boleh tengok kat situ. Okey, yang ni. Okey, ni bila kita nak sambung dengan apa besi tiang lah. Okey. Ha, besi tiang dia menggunakan M20 panjang 70 mm. Okey, M20. Ha, M20 panjang 70 mm. Kalau yang besi kecil-kecil ni kita pakai M16 45 mm. Ni M16. Ha, M16 45 mm. Okey, ini antara tiang dengan struktur sokongan sinilah. Brazing lah. Brazing. Brazing. Okey, kalau kolom dengan kolom sambung dia pakai 16 M20. 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 Okey. Okey, okey. Ni dia ada tak apa plate sebelah dalam dengan sebelah luar, dalam angle. Luarnya dia bagi plate lah. Plate saja. Plate saja. Okay. Bila kita dah naikkan, kita terus masukkan lah antara penyambung apa tiang ni lah. Kalau yang besar situ tu 20 itu saya 20 dah tu. Ha, itu sama tu 20 70. 20 70. Ha, 20. Dia punya asas tu berapa dalam bang? Ini sebab four legger kita dalam dia ni dalam 2.4 meter. 2.4 meter untuk satu kaki. Dalam dia lah. Oh, okey. Footing 1 meter. Okey. Dia punya stump 1.4 meter. Stump 1.4 meter. Dia punya besar dia tu 800 x 800 mm. Size dia tu. Ya, size dia. 800 x 800. Besi dalam 4 ton lebih. Besi 20. Besi dalam stump tu Y20. Okey, Y20. Aha. Besi dalam stump Y25. Dalam foundation bawah kita pakai Y20. Okey. Lepas tu adalah dia punya ada link dia. Itulah. Okey. Okey bang, dari sudut keselamatan. Okey, kalau kita lihat ni kerja memang main dengan risiko kan. Okey, bukan orang yang biasa-biasa je boleh bekerja dalam
situasi yang getir tinggi ni, apa aspek keselamatan yang abang selalu tekankan pada kereta? Kena harness, safety shoe dengan apa tu namanya, helmet lah. Safety helmet tu kita ada paling wajib lah. Baik, cantik. Okey, so saya ucapkan terima kasih kepada Abang Subhan. InsyaAllah kita doakan semoga urusan beliau dan tim mereka akan selamat, siap ikut jangka masa yang telah ditetapkan. Yang penting kita akan dapat coverage yang lebih baik lepas ni, insyaAllah. Okay, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudi melayan saya. Okay. Jangan lupa kalau Abang Free boleh subscribe channel Rizal Abdurrahim. Rizal Abdurrahim. So dalam tu saya banyak kongsi tentang pembinaan. Mana-mana saja saya nampak orang buat pembinaan, saya datang terjah macam ni. Sebab apa? Sebab saya nak cari ilmu. Saya nak tahu sebab kita nak ajar student, so kena cari benda-benda teknologi-teknologi yang baru. Betul. Ya, terima kasih. Sama. Jumpa lagi insya-Allah. Orang Johor, orang Batu Pahat. Okey. Okay. So saya orang Keluang. Terima kasih. Assalamualaikum.